Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Mari kita lihat sama-sama perkembangan MR297 ya. Yang kemarin kita hitung umur 30 ya, umur 30 hari setelah tanam dengan jumlah anakan berkisar antara 69 batang. Ya, sekarang kita hitung sama-sama ya. Kita lihat perkembangannya, perkembangan anakannya umur 56 hari. Kita coba ya. Rekan-rekan tani semua ya. Coba hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Ya teman-teman, berarti umur 56 hari setelah tanam ya, jumlah anakannya 90 rumpun ya, per lubangnya ya. Nah jadi teman-teman udah saksikan ya sendiri. Jadi kita pilih dengan rumpun yang sama besar ya, dengan rumpun yang sama besar, bukan cuma kita pilih yang lebih besar ya, sama besar semua ya. Nah, jadi rata-rata ya berkisar antara 85 atau 87 atau mencapai 90 batang per lubangnya atau per rumpunnya ya bang ya, teman-teman semua ya. Cukup sekian.